mata kita adalah kompresi. Jadi tujuan pembelajarannya adalah secara umum mahasiswa mengerti dan menerapkan kompresi pada aplikasi dan nanti kita akan membahas sedikit tentang perbedaan lossy compression sama lossless compression. Dan kita akan bahas lebih dalam nanti metode kompresi Huffman sebagai salah satu contoh metode kompresi yang sederhana. Kompresi bertujuan untuk memanfaatkan Data ya, dokumen bisa berupa teks, berupa string, dan pada kompresi tingkat lanjut bisa juga konten binary multimedia, baik itu video maupun audio. Nah, dampaknya dari eh, kompresi ini adalah ukuran dari dokumen, atau file tersebut akan menjadi lebih kecil, lalu. Eh, maka akan mempermudah pengiriman dari dokumen tersebut saat dikirim melalui jaringan. Kalau kita mengkompresinya adalah kompresi dokumen teks atau string, maka hasil kompresinya biasanya menjadi sebuah teks atau string baru yang tidak dapat dipahami secara langsung. Jadi, hasil akhirnya mirip kriptografi, tapi sebenarnya bukan kriptografi. Sebenarnya adalah kompresi. Nah, cara kerjanya adalah memanfaatkan karakter yang muncul berulang-ulang, ya. Itu kalau pada kompresi teks. Kita tidak akan bahas eh, kompresi yang lebih kompleks, yaitu kompresi audio maupun video, tapi hanya secara umumnya saja nanti setiap kompresi akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori Lucy dan Looseless. Lusi itu artinya hasil kompresinya akan mengalami pengurangan detail dari data aslinya. Jadi lusi di sini artinya ada bagian yang hilang, ya lusi. Ada bagian yang hilang. Kalau lossless artinya tidak ada yang hilang. Jadi semua yang data asli yang sudah dikompresi dapat dikembalikan kembali seperti semula tanpa ada perubahan nah ini nanti misalnya yang akan kita bahas nanti si Huffman ini ya metode algoritma Huffman untuk kompresi kalau Lucy contohnya apa di audio ada MP3 ada uh, MP sorry MP4 ya MPEG4 maksudnya di situ kalau kita ngomong standar nanti H264 H265 ini termasuk dari Lucy compression jadi, setiap kali kita mengkompresi audio ataupun video dengan format-format tersebut, itu akan mengalami degradasi. Degradasinya seberapa banyak tergantung dari konfigurasi saat melakukan transcodingnya. Jadi, di sini sebenarnya tidak hanya kompresi saja, tapi juga sekaligus transcoding pengubahan format. Gitu, kalau untuk MP3 MP4 ada juga beberapa bentuk lain uh, yang khusus hanya kompresi tapi intinya adalah kalau Lucy itu berarti ada bagian yang uh, detail yang hilang sedangkan lossless itu uh, tidak ada bagian yang hilang nah, contoh Lucy yang lain juga uh, JPG ya, format JPG itu juga format yang Lucy oke okay. nah fokus utama kita dalam pembelajaran kali ini adalah uh, Huffman jadi huffman adalah salah satu algoritma yang sederhana untuk melakukan proses kompresi teks, khusus untuk teks. Meskipun bisa untuk binary tapi efektivitasnya menurun. Jadi Huffman ini cocok sekali untuk kompresi teks di mana teksnya jenis karakternya sendiri tidak terlalu banyak. Kita anggap saja alfanumerik biasa ya. Misalnya A B C D A besar a kecil kalau jenis karakternya nanti kita sudah masukkan ASCII yang lebih kompleks, katakanlah ada karakter uh, dari notasi Latin yang uh, yang tidak umum atau dari bahasa Mandarin, bahasa Arab atau bahasa Korea gitu ya itu nanti <tuh> huffman menterinya akan jadinya kompleks sekali. Jadinya si Huffman ini cocoknya untuk uh, Latin standar saja gitu, yang karakternya tidak terlalu banyak. Tapi ini adalah contoh yang paling mudah, simple, yang memungkinkan kalian memahami hasil dari kompresinya seperti apa, tujuan dari kompresi kan memperkecil ya. Oke, jadi nanti penggunaan metode Huffman ini adalah dia menghasilkan sebuah kode, dan kode ini dilengkapi dengan sebuah peta translasi. Yang disebut dengan half menteri tadi, jadi misalnya kita punya data asli, data aslinya itu nanti di, diperiksa dan dipecah menjadi kode, dan di menjadi bentuk struktur kodenya seperti apa, itu disertakan bersama dengan half menterinya. <tuh> nah, kita akan mulai saja dengan urut-urutannya, ya. Pertama, hitung jumlah pemunculan tiap karakter: dua, buat simpul; ketiga, simpul diurutkan berdasarkan jumlah pemunculan dari kiri ke kanan secara descending besarnya di kiri, kecilnya di kanan. Tapi sebenarnya ada metode yang lain yang menggunakan ascending, nggak apa-apa juga sih ascending dari kiri ke kanan. Cuma nanti di poin keempatnya berubah. Di poin keempatnya adalah dua simpul terkecil yang paling kanan digabungkan. Itu karena kita mengurutkannya secara descending. Kalau kita mengurutkannya secara ascending, maka dua simpul terkecil yang paling kiri yang digabungkan. Tidak jadi masalah nanti. Simpul baru diposisikan sejajar dengan simpul sebelumnya. Kemudian diulangi terus proses 3 sampai 5 hingga hanya dapat satu simpul saja, satu akar nanti root. Nah ini yang nanti disebut sebagai Huffman Tree. Lalu pet pada Huffman Tree akan diberi label, arah ke kiri diberi label 0, arah ke kanan diberi label 1. Dan hasil kompresinya nanti didapat dengan menelusuri pet dari root sampai ke simpul daun atau simpul yang tidak punya anak ini memang secara teoritis bacanya jadi mabok kalau tidak ada contoh. Makanya kita akan bahas dengan contoh. String yang mau dikompres adalah aku suka sasa. Bisa dilihat di sini jumlah huruf yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Hanya kombinasi dari empat huruf. A, K, U, dan S. Dan semuanya dalam huruf besar. Ini disengaja supaya lebih sederhana karena kalau kita nanti bikin kata yang terlalu panjang atau hurufnya terlalu banyak nanti trinya akan jadi lebih besar. Karena ini untuk membahas konsepnya. Jadi kita akan gunakan kal kata bukan kata ya, kalimat ini. Aku suka sasa ya. Tanpa spasi. Jadi kita hitung jumlah penggunaan dari setiap karakternya. Di sini kita lihat A itu muncul 4 kali. 1 2 3 4. Jadi dicatat 4 kali. K itu dua kali di sini ya, K dan K lalu U itu muncul juga dua kali, dan S muncul tiga kali, S, S, S. Nah, ada empat huruf, dan itu frekuensi kemunculannya. Jadi kita akan buat simpul di sini. Simpul itu ya sebenarnya di sini digambarkan hanya dengan lingkaran diisi di dalamnya dengan sebuah notasi. Kita buat notasi si huruf A muncul 4 kali. Ini A munculnya 4 kali. Lalu si S munculnya 3 kali, si K munculnya 2 kali, si U munculnya 2 kali. Dan diurutkan peletakannya secara dari kiri ke kanan descending, dari besar ke kecil. Jadi ini maksudnya angka 4 sebelah kiri, diikutin 3, lalu diikutin 2 nanti mau k yang lebih dahulu atau u yang lebih dahulu tidak jadi masalah sebenarnya tapi kalau memang mau lebih terstruktur ya kita ikuti huruf, uh, urutan alfabetis huruf k muncul sesudah eh sebelum huruf u tapi itu berarti si angkanya diurutkan secara descending tapi uh, hurufnya diurutkan secara ascending meskipun demikian tidak jadi masalah yang kita uh, pentingkan adalah di sini kemunculannya jadi yang paling besar diletakkan di sebelah kiri ya. Jadi berurut 4, 3, 2, dan 2. Berikutnya, dua simpul terkecil, simpul yang paling kanan tadi, K2 dan U2 digabungkan. Jadi K dan U ini digabungkan menjadi KU, lalu 2 dan 2 di sini dijumlahkan, jadi 4. Jadi hurufnya di concatenate, concatenate itu digabung, ditempelkan. Sedangkan angka frekuensi kemunculannya dijumlahkan, di sum. Jadi di sini dapatnya K2, U2. <tuh> simpul baru ini, ini disebut simpul barunya, K4, diposisikan sejajar dengan simpul-simpul sebelumnya. Jadi istilahnya si K2 sama U2 yang turun tahta, turun jadi anak. Ya. Dan ini kita lihat bahwa sekarang ada A yang 4, S3, KU ada 4 juga ini kemudian diurutkan kembali. Jadi diurutkan kembali berdasarkan jumlah penggunaan. Sebenarnya mau diurutkan si KU4 ini paling kiri juga nggak apa-apa karena sama-sama 4. Tapi dalam contoh ini diletakkan sesudah A. Oke. Jadi kita punya sekarang simpul A4, KU4, dan S3. Oke. Nah, ini kita ulangi lagi prosesnya. Kita gabungkan lagi dua yang paling kanan. Dua yang paling kecil di sebelah kanan. Jadi KU4 sama S3. Itu digabungkan lagi. KU4 sama S3. Jadi KUS. Yang penting di sini sebenarnya bukan kata KUSnya. Karena sebenarnya kalau kita tidak mau pakai label apapun di sini juga nggak apa-apa. Yang penting adalah tujuhnya di sini. Jadi tujuh ini adalah hasil penjumlahan 4 dan 3. 4 tambah 3, 7. Lalu diletakkan sejajar dengan simpul sebelumnya. Jadi si kus 7 ini dianggap sejajar sama A4. Lalu diurutkan lagi. Karena diurutkan 7 lebih besar dari 4, 7 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Sehingga kita dapat seperti ini pohonnya. KUS 7 dan A4. Ini kemudian digabungkan lagi menjadi kusa. 7 dan 4 dijumlah menjadi 11. Sebenarnya, si kusa ini ada atau tidaknya si tulisan kusa ini tidak jadi masalah. Yang penting itu adalah ada angka ini 11. Yang di sini pentingnya ada angka 7 dan di sini pentingnya ada angka 4. Tetapi di anak yang paling kecil seperti ini harus ada hurufnya K dan U dan S dan A. Karena ini menandakan uh, huruf apa yang muncul itu berapa kali. Sehingga sekarang kita mendapatkan pohonnya, tree-nya itu sudah tunggal. Tidak ada lagi di uh, level yang paling atas, top level di sini uh, yang bisa digabungkan karena jumlahnya cuma satu. Salah satu metode paling mudah supaya kita bisa uh, memastikan bahwa si hasil tree-nya ini masih oke okay adalah kita melihat jumlah root-nya ini si angka 11 nya ini harus sama dengan jumlah karakter dari data aslinya. Jadi tadi data aslinya kalau kita jumlahkan semua, huruf K ada 2, U ada 2, S ada 3, A ada 4, semua dijumlah 11. Jadi di sini harus 11. Kalau lebih besar dari 11 atau kurang dari 11 berarti ada yang salah di salah satu proses penggabungannya atau penjumlahannya. Ini yang disebut dengan half menteri. Half menteri ini Kemudian kita berikan label ke sebelah kiri 0, ke sebelah kanan 1. Ini istilahnya kayak kita ngasih jalan binary pilihan kiri atau ke kanan. Kalau mau ke kiri dia harus melewati jalan 0. Kalau dia mau ke kanan dia harus melewati jalan 1. Jadi dari node utama si node 11 ini kus 11, kalau dia mau turun ke anakan e, dua anaknya yaitu kus 7 dan a4 keku 7 itu harus dengan jalan 0. Ke 4 itu harus dengan jalan 1. Oke, dan seterusnya, ke kiri 0, ke kanan 1. Ke kiri 0, ke kanan 1. Ke kiri 0, ke kanan 1 sampai semua tree-nya semua panah percabangannya dapat label tersebut. Gitu ya. Barulah kita membuat kodenya. Kode di sini adalah kita mencari uh, huruf untuk mencapai sebuah huruf yang sama dengan data aslinya. Itu melalui jalan mana saja. Sebagai contoh, saya akan ambil di sini untuk mencapai huruf A. Untuk menemukan huruf A yang ini ya. Untuk menemukan huruf A, maka dari root harus menempuh jalan ke kanan sekali. Jalan 1. Sehingga nanti si A dapat kodenya 1. Saya ulangi, si A dapat kodenya jadinya 1. Kemudian, si uh, huruf berikutnya, kita kan mau mencari sampai uh, tiap huruf ya. Di sini ada K, U, S, dan A. Huruf berikutnya, kalau saya mau menuju huruf S, berarti saya harus menuju... Jalan kiri yaitu 0, yang ini. Kemudian saya harus ambil ke kanan 1, berarti saya harus melalui jalan 01. Setelah jalan 0, saya melewati jalan 1. Baru saya ketemu huruf S. Dan disinilah jadinya kode si S adalah 01. Jadi cara bacanya adalah kalau saya, dari pohon Huffman ini saya mau menuju huruf A maka saya harus menggunakan jalan satu kodenya satu yang ini kalau saya mau ke huruf S maka saya harus menempuh jalan 0 dan 1 jadinya 01 kalau saya mau ke huruf K yang ini maka saya harus menempuh dua kali jalan 0 yaitu ke kiri dua kali 00 0, ditambah lagi terakhir sampai huruf K 0 juga berarti K itu kodenya 000 0, 0. Dan U huruf U dua kali ke arah kiri 00 0, lalu sekali ke arah kanan 1 jadinya 001. Kalau kalian perhatikan di sini ini adalah pengkodean baru. Jadi untuk mewakili huruf A si huruf A nanti hanya menggunakan satu bit biner bit binernya angka 1. Untuk huruf S itu menggunakan dua bit biner yaitu 0 dan 1. Untuk huruf K menjadi 3 digit biner 000 dan huruf U menjadi 3 digit biner 001. Yang kalau kalian perhatikan sesuai dengan jumlah kemunculannya si huruf A akan munculnya sampai 4 kali nih. Maka huruf-huruf yang munculnya paling banyak akan mendapatkan lebar yang paling sedikit lebar bitnya. Si A ini kan dia muncul paling banyak dia mendapatkan satu sebagai perwakilannya. Lalu Pak, bukannya jadinya tambah besar Pak? Kok A jadi 1, S jadi 01? Nah, yang kalian harus ingat adalah kalau dalam data asli si A ini kan direpresentasikan dengan kode ASCII ya, dengan angka binernya 65. Angka biner 65 Angka biner 65 ini saya tunjukkan dengan kalkulator uh, programmer ya. 65 biner eh sorry 65 desimal bukan biner. Angka desimalnya 65, saya ralat ya. Angka desimalnya 65, maka binernya adalah 0100 yang ini. 0100 0001 jadi sebenarnya untuk menyimpan sebuah huruf A itu dibutuhkan 8 bit. 8 bitnya adalah yang tadi. 0100-0001. Itu untuk menyimpan huruf A saja. Ini huruf A. Gitu ya. Kalau huruf B besar kan berarti 66, berarti 01, 00, 0, 0, 0, dan seterusnya. Jadi setiap huruf ini, kalau kita menggunakan tabel ASCII, nanti harus disimpan di dalam satu byte atau 8 bit biner. Sekarang sesudah kita punya kode dari half menterinya, huruf A itu hanya perlu dituliskan dengan 1 bit biner. Itu artinya penghematan yang tadinya perlu 8 bit, lebarnya. Sekarang untuk menulis huruf A itu hanya menjadi 1 bit, yaitu angka 1. Dan di situ kelihatan efektivitas kompresinya. Jadi yang tadinya menyimpannya perlu 8 bit sekarang tinggal 1 bit untuk huruf A. Untuk huruf yang S dia 2 bit, 01. Untuk huruf K 000. Untuk huruf U 001. Sehingga di sini terlihat yang hurufnya makin sering munculnya akan mendapatkan uh, lebar bit yang paling kecil. Dan disinilah uh, bukti bahwa si tree ini kurang cocok kalau kalian punya banyak huruf. Karena nanti kalau hurufnya sudah uh, terlalu banyak, kombinasi huruf yang ada di dalam datanya terlalu banyak, maka nanti uh, representasi pohon binernya, pohon half nya itu bisa saja melebihi dari 8 bit. Alhasil bukannya jadi dikompresi malah jadinya melebar, membesar. Begitu. Itu kalau karakternya terlalu banyak. Oke. Jadi ini kita kembali ke sini si huruf A itu 1, huruf S itu 01, K itu 000, U itu 001. Jadi saat dikompresi yang tadinya di sini adalah 11 karakter kali 8 bit, satu karakter disimpan dalam 8 bit ya, atau satu byte. Di kode ASCII kan ini menjadinya 88 bit ya. Ini asli. Aslinya seperti ini. Atau 80 eh atau 11 byte. 88 bit. Sekarang setelah dikompresikan dengan Huffman tulisan aku suka sasa huruf a diwakili 1 ini 1 huruf k diwakili oleh 000 huruf u diwakili oleh 001 huruf s diwakili oleh 01 huruf u diwakili saya tulis aja di sini ya. Huruf U diwakili 001. Ini U. Huruf K kembali lagi 000. Huruf uh, apa? A 1. Ini A. Huruf S 01. S. Huruf A lagi 1. Ini huruf S lagi. Dan ini huruf A lagi. Sama artinya. Aku suka sasa. A K U S U K A S A S A. Tapi sekarang bukan disimpan dalam 88 bit ASCII melainkan disimpan dalam kita hitung bersama ya.

harus diingat bahwa saat disimpan si hasil kompresi yang ini itu harus disertai dengan pohon Huffman-nya. Kenapa? Karena kalau tidak disertai pohon Huffman-nya, tidak bisa didekode, tidak bisa dikembalikan lagi ke karakter aslinya. Karena saat si komputer mendapatkan, "Oh, saya dapat kode kompresi, hasil kompresi pohon dengan metode Huffman. Pohonnya mana? Saya mau lihat pohonnya." Dia mulai baca dari bit pertama satu dia baca satu ya, dia baca satu dia cari di pohonnya, bisa nggak kalau saya ambil satu itu ketemu sampai uh, cabang terakhir nggak? Dia coba ambil satu ke kanan ke sini, eh ketemu cabang terakhir, nggak ada anakan lagi dari situ itu maksudnya cabang terakhir. Kalau kalian mau sebut bahasanya daun ya boleh lah daun kan udah nggak bisa uh, punya cabang lagi, ketemu nih sampai si daun daunnya a, oh berarti itu adalah huruf a. Jadi dia bisa menyimpulkan si komputer bahwa satu itu adalah A. Karena dia e, memiliki pohon half nya Terus dilihat lagi kode 0. 0 saya ketemu nggak ya? Dibaca yang ini ya. 0. 0 saya ketemu nggak dengan daun? 0 ke sini, ke kiri. Oh belum, belum daun. Berarti lebarnya bukan satu bit. 0, 0. Kalau dibaca 0, 0 gimana? 0, 0, berarti dua kali ke kiri, ke sini. Ketemunya di KU4 ini, belum down juga. Oh, berarti uh, bukan 0, 0 itu belum mewakili sebuah huruf. Berarti saya harus baca bit berikutnya lagi. Kalau 0, 0, 0, 0 sudah ketemu belum? 0, 0, 0 berarti tiga kali ke arah kiri, ke sini. Eh, ketemu down, down K. Itu berarti 000 0, 0, 0 adalah huruf K. Jadi dia sudah bisa mulai mendekot, dia sudah bisa mengembalikan kompresinya, istilahnya dibuka kembali bahwa karakter satu adalah, eh sorry, bit biner satu adalah A, tiga e, bit biner nol adalah K. Dilanjutkan lagi, dia baca lagi, nol tadi belum ketemu daun, nol nol belum ketemu daun, tapi nol nol satu ketemu daunnya U. Kalau kita lihat di sini, nol adalah dua kali ke kiri kemudian ke kanan sekali, ketemu daunnya U. Jadi dia mengetahui decode-nya seperti itu. Jadi dia baca eh, stringnya itu, binernya itu dibaca, dan dia akan coba membaca sampai titik di mana saya perlu menggabungkan berapa biner sampai saya ketemu sebuah daun. Nah begitu sudah ketemu daun, berarti itulah karakternya. Nah ini adalah contoh dari kompresi Huffman itu cara kerjanya. Sekali lagi kesimpulannya berarti Cocok untuk uh, karakter huruf yang uh, jumlah hurufnya tidak terlalu banyak Dan semakin banyak sebuah huruf muncul Itu maka tingkat kompresinya akan jadi semakin tinggi Katakanlah kalau uh, kalimatnya itu isinya banyak kata-kata dengan huruf A semua Sedangkan A itu kan di, sudah dikompresi dengan uh, binernya cuma satu Berarti pendeknya banyak Pemendeknya banyak. Nah, begitulah kurang lebih cara kerja dari Huffman dan pembuatan Huffman tree-nya. Terima kasih sudah menyimak video ini.